وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Sebutkan satu kisah, satu kasus. Jadi Amr ibn al-As, beliau penduduk Makkah, selalu menghindar dari Nabi. Pokoknya tidak mau ketemu Nabi. Saat Nabi diutus, dia menghindar, bahkan keluar dari Makkah karena tidak maunya. Selama Nabi di Makkah 13 tahun, dia tidak di Makkah. Pokoknya pergi terus, bagaimana supaya tidak lihat Nabi. Tidak mau dia masuk dalam agama Nabi. Saat Nabi hijrah ke Madinah, dia melihat bahwa perkara Nabi, masya Allah, banyak orang masuk Islam, agama banyak ditolong. Maka dia memutuskan, sampai kapan mau lari, menghindar. Maka dia putuskan untuk masuk Islam. Akhirnya dia dari Makkah ke Madinah. Di perjalanan dia bertemu dengan Khalid ibn al-Walid, karena Khalid ibn al-Walid dan Amr bin As itu masuk Islam sama, sama-sama masuk Islamnya. Jadi ketemu di jalan, mereka sama-sama ke Nabi. Khalid ibn al-Walid langsung masuk Islam, baiat Nabi SAW. Amr bin As, waktu dia mau masuk Islam, mau baiat Nabi di atas ketaatan, dia singkirkan tangannya. Dia bilang dengan syarat dimaafkan apa semua yang telah lewat. Itu dia bilang. Kata Nabi SAW, alam ta'lam ya Amr, annal Islam yahdumu ma qablah. Tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu kalau kita kenal, sebelumnya kita tidak tahu, sekarang kita kenal, itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Itu keutamaan. Tidak disuruh ganti yang telah lewat, karena itu masyakoh, itu berat kalau harus ganti yang telah lewat. Makanya yang dalam syariat kita dijelaskan, cukup bertobat dengan tobat yang nasuhah, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang telah berlalu dari kekurangan kita. Itu saja jalannya. Kita tidak disuruh kodok yang telah berlalu. Itu wallahu alam. Jangan lupa subscribe, like dan share.